di daerah Pasar Sentral. Di sana yang hadir itu dari beberapa kampus yang ada di Timika. 4 kampus itu hadir. Mereka menyampaikan aspirasi mereka. Mereka minta perhatian pemerintah karena selama ini tidak ada perhatian pemerintah terhadap 4 kampus yang ada di Timika ini. Perhatian pemerintah dalam hal ini suntikan-suntikan dana, bantuan sarana dan prasarana, atau kegiatan-kegiatan yang mungkin ada seminar apa-apa seperti itu, mereka bisa melibatkan akademisi. Karena mereka tidak kalah saing juga dengan perguruan-perguruan tinggi lain yang ada di Papua dan di luar Papua. Mereka mempunyai kontribusi yang jelas dalam hal ini mendidikan anak bangsa yang dari Sabang hingga Merauke, lebih khusus anak 7 suku yang ada di Mimika ini. Mereka berharap kerjasama yang baik di antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi yang ada di antaranya itu Setia Jembatan Bulan, UTI, Ama Mapare, dan Stiki Fairmont. 4 perguruan tinggi ini sudah berhasil menciptakan sarjana-sarjana yang handal di Timika ini. Juga tidak kalah saing dengan perguruan tinggi yang ada di Papua dan juga di Indonesia pada umumnya.